is my own suit and I'm getting stronger. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wisnu. Dan pada hari ini, seperti biasanya, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Kabar baik ya. Oke, kali ini kita berada di Kulon SGM. Kulon SGM ini tempatnya di Kopdar Bareng anggota PBSI Jateng dan DIY, di mana dilaksanakan pada hari itu tanggal 27 Desember 2020. Baik, pada kesempatan kali ini kita berada di Kulon SGM dan salah satu koleksi yang terbaik yang dimiliki adalah si sapi peranakan Ogal dan diberi nama Kumpul Junior. Oke, kita shoot dari dekat, dari depan kepalanya. Oke, seperti ini peranakan Ogal dengan nama Kumpul Junior, kurang lebih usianya sudah 4 tahun lebih ya, ini tahun lebih, dengan bobot 950 up ini sepertinya. Seperti biasa peranakan normal warna putih, kulit bersih, bagus, no minus putih ya, ini kulitannya khas sapi PO ataupun peranakan awal dari Trah Kebumen ya. Ini adalah Kumpul Junior, salah satu sapi PO terberat yang dimiliki oleh Kulon SGM, dimana seperti sapi-sapi biasanya ya, ini Kulon SGM pasti sapinya jinak semuanya dan bisa dinaiki. Pasti basicnya adalah sapi gerobakan. Oke, tongkrongan seperti ini kakinya. Ya, seperti ini juga dengan gegernya roto ini ya, tongkrongannya tinggi panjang. Tinggi panjang kalinya. Tapi masih di acara Kopdar Bareng BPSI Jateng dan DIY ya pastinya. Kumpul Junior. Oke, ada tawa nih, bro. Oke, dengan cuaca yang sangat mendukung panas terik, bikin hangat di badan dan bikin hitam. Sapinya juga nggak bikin hitam, kalau sapinya malah tambah cemil. Ini mingin-mingin nih, tah cilik-cilik. Oke, dari depan ya, lebar banget badannya, dengan lebar sangat mantap sekali. Ini kalau dijengkal, banyak jengkal ini ya baunya, karena seperti biasanya tapi digunakan untuk jalan pasti baunya akan dapat. Saya yang pasti paling putih sendiri. Oke. Oke, mungkin besok kita bisa tanya-tanya sejarahnya si Kumpul Junior itu seperti apa riwayatnya dari perdetan hingga sampai saat ini dipelihara di Kulon SGM, dan kita tanya detailnya di lain kesempatan. Ini di lain kesempatan, dari
pantatnya belakang. Nih. Kakinya. Mirip di luar negeri kontase jejer-jejer. Oke, masih bersama kumpul junior kelar pager. Gombit ya, gombit dan juga Tio Bagong. Oke, wah ini nanti duet ganjut biru aja. Ini kalau untuk pakan dan lain-lainnya besok kita tanyakan di lain kesempatan ya. Ya pasti kita momen kita di kumpul junior. Oke, mantap nih tongkrongannya. Ya dia tipis. Biasanya di kandang ini di luar kandang ini. Oke, ini mau dinaiki sepertinya, seperti biasanya yang sering menaiki adalah Trat Baik SGM. Jadi ya dia cuma diam aja sapinya. Ya itu cuma diam aja, nggak terasa ya sapinya. Oke, sangat luar biasa sekali untuk ukuran sapi PO jumbo. Tapi lama-lama panas, bung. Junior. Mantap. Ya sepertinya licin sepatunya untuk melakukan manuver. Oke, di sisi ya, di sisi ya. Ah ya, di sisi ternyata ya. Oh, yang lor laut copot apa burung kira nggak ya, lor kurang tak pasang. Ini youtuber sapi merah hadir semua ini.
sambung di video yang akan datang. Salam sehat, selamat berlalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.